Rumah Sakit Salak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, terbakar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran ini terjadi pada Jumat, 7 April 2023, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, seperti dikutip dari tribunnewsbogor.com, api dikabarkan masih berkobar di Rumah Sakit Salak. Dalam video yang terlihat, api itu berkobar di salah satu atap Rumah Sakit Salak. Saat ini saya Rahmat Hidayat, wartawan dari tribunnewsbogor.com. Saat ini dimengabarkan kondisi terkini di kebakaran Rumah Sakit Salak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Terlihat oleh rekan-rekan tribuners lainnya, saat ini sekira 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk terus melakukan pemadaman serta pendinginan api, yang mana saat ini sekitar pukul 14.30 api sudah mulai padam, tribuners. Dan tadi sempat api tersebut sempat berkobar cukup sangat tinggi, namun saat ini sudah berhasil dipadamkan oleh mobil pemadam kebakaran yang memang saat ini berjumlah sekitar 4 orang, 4 damkar maksud kami. Dan saat ini kobaran api pun masih terlihat di sebelah kanan bagian yang memang sudah padam. Bisa dilihat oleh tribuner sendiri. Ruangan di api ini masih terlihat berkobar, tribuner. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.